Salam kawan-kawan, sila subscribe, like, komen dan share video ini ya. Muak sikit. Muak sikit. Nampak macam kongkang jadiannya. Kongkang ke? Beruk ke? Yang penting aku nak dapatkan bulu kat badan dia tu. Cantik tu kalau dibuat kapet. Mesti makcik-makcik beli punya. Ha? Apa nak buat kapet pula? Tolonglah siapa-siapa. Bos, dari kita buang masa dengan binatang ni, baik kita belah, bos. Kita ni baru lari dari penjara. Ramai yang tengah menjejak kita ni. Alah, relax lah. Dia orang tak dapat kesan kita punya. Masa kita lari semalam, kan semua pengawal tengah tidur. Lagipun, kalau dapat jual bulu dia ni, ada sen lah sikit kita nak mulakan jenayah baru. Betul tu, bos. Tengah kita larikan diri, boleh pula jumpa spesies binatang pelik macam ni. Dah, dah. Kau tangkap kaki dia. Kau pula karate kick tengok dia. Bila dia pensan, kita kerat bulu dia sampai licin. Kita dah kena jejak. Oi, Jabai. Jangan kau usik dia. Dah lari penjara pun masih nak buat jahat. Kau ni... Nampaknya, lepas lagu awang ni, kita kena berlawan lah, Yek. Yelah, kot. Biskut kering betul lah. Penjara Indra Sakti telah menghantar aku untuk menangkap korang balik. Korang tahu kan? Hei, banyak bebel lah kau ni, Badang. Udin, kau kasih dia rasa tapak selipar kau. Ha, kau rasa dulu. Alamak, bos. Nak lawan ke nak lari? Lawan dah. Dia seorang. Kita berdua. Jom, kita buat serangan pasangan bergu. Ya! Yeah! Aduh! Ha, rasa ni. Adeh. Sedap tak? Adeh. Lazat tak? Adeh. Adeh. Terima kasih Tuan Badang kerana sudi menolong saya. Binatang apa pula kau ni? Pelik aku tengok. Nama saya Murni. Sebenarnya saya seekor kongkang import. Tu yang badan besar. Apa yang kau buat seorang dalam hutan ni? Bahaya tu. Dah. Pergi balik rumah kau cepat. Saya tak tahu mana rumah saya. Sedar-sedarnya saya dah berada kat sini. Kena serang dengan melaon tiga orang tu. Cak lupa ingatan pun ada saya ni. Lah, lupa ingatan pula. Tolonglah saya cari jalan pulang. Ada hajat penting yang saya perlu selesaikan. Saya kena balik segera. Aku banyak benda nak buat hari ni rasanya. Tolonglah Tuan Badang. Hajat saya ni antara hidup dan mati. Laksanakanlah tanggungjawab Tuan sebagai seorang wira. Please. Lama lagi ke Tuan Puteri? Dah 2 jam saya pusing ni. Sikit lagi awak. Beta tengah touch up bahagian-bahagian yang penting ni. Wah, cantiklah lukisan poster ni Tuan Puteri. Mestilah aku gila bila dijual nanti. Itulah. Awang ni wira negeri kita kan? Dengan adanya poster ni, harap terbalas jua jasa yang ditaburkan. Lagipun, hasil jualan cetakan ni nanti, kita akan dermakan buat kebajikan anak-anak yatim kat negeri kita ni. Okey tak, Ernie? Okey sangat tu, tuanku. Memang awesome lah. Sesuai dengan lukisan yang cantik ni. Cantik? Biasa je patik tengok. Eh, Tuan Berong, mengapa? Ada yang tak kena ke lukisan beta ni? Beta rasa beta dah bagi yang terbaik untuk lukisan ni.
Terbaik? Patik rasa banyak kelemahan lagi ni. Strok pun kurang kemas. Color dia pun macam sampai tak sampai je. Muka awang tu pun macam lari sikit lah. Ke laut. Wah, pedas juga kritikan Tuan Hamba ni. Kalau Tuan Hamba terror sangat, Tuan Hamba lukislah. Jomlah, Ernie. Hilang mudah better nak melukis. Alah, orang nak komen pun terasa sensitif sungguh. Dah tu, jadi ke nama poster ni? Penat dah saya ni, Tun Merong. Kau teruskan pusing, awan. Biar aku lukis secara profesional punya. Tahap Leonardo da Vinci konsep. Confirm real lah nanti. Bila nak habis lah kalau macam ni? Siap lukisan aku ni nanti. Aku cetak banyak-banyak. Kemudian aku jual. Mesti laku melampau punya lah. Lepas tu, I kaya lah. Benda nak sedekah kat anak yatim, tak business minded langsung. Kau tolong hantar pesanan ni ke penjara Indrasakti. Aku nak pengawal kat sana datang ke sini untuk bawa balik geng Jabai ini. Bro, nak ke mana pula? Ni aku nak tolong dia ni. Entah macam mana boleh sesat. Jalan ke rumah sendiri pun dia dah tak ingat. Okey, bro. Nuhal, ni harga umpat dia. Mak, oi. 500 satu pesanan. Sakit otak ke apa kau ni? Kat situ ada nombor akaun saya. Jangan tak bayar pula. Okeylah, saya gerak dulu. Ciao. Hampir. Jomlah. Kata nak tolong saya tadi. Sekarang ni, macam mana nak cari arah menuju ke rumah kau tu? Takkan nak main redah je. Seingat saya, rumah saya tu berada di kawasan matahari terbenam. Yang tu je saya ingat. Yang lain semua macam blur je. Kalau macam tu, jom. Aku banyak kerja lain nak balik. Toke, you kasih print ini poster 500,000 kopi, ya? Sudah print, kasih edar sama semua kedai dekat ini negeri. Boleh? No problem, boss. Tapi ini duit upah print. Bila you mau kasih? Semua sekali 10,000 saja, mah. Banyak mula. Nanti, sudah jual semua, I bayarlah. Kau tiba. Ini poster mesti laku punya, Toke. Okey. You promise, ha? Ya, saya Hash Sama melaporkan akan projek terbaru Tuan Tun Berong bersama poster Gempa Awang Kene. Dikatakan seni poster ini adalah hasil tangan beliau sendiri yang cukup hebat. Mari kita dapatkan nanti di Basara. Woi Murni, mana rumah kau dah? Menyesal pula aku rasa pasal tolong kau ni. Tuan Badak, ini hidup mati saya tau. Saya kena balik segera. Benda ni penting untuk saya. Perkara apa yang penting sangat sebenarnya ni? Cuba cerita sikit. Susah saya nak cerita. Benda ni agak personal. Tuan Badak, faham kan? Bau wangi ni. Saya kena sangat bau ni. Tuan Badak, rumah saya dah dekat. Rumah saya dah dekat. Jom, jom. Macam kenal je tu. Kebayang merah kan? Iya. Sekarang saya dah ingat semuanya. Takkan nak makan seorang ya? Kau Murni. Bukan saya suruh pukau kau kah? Punya jauh lagi saya pergi buang kau di hutan sana. Pandai pula kau cari jalan balik. Akak pukau saya ya? Patutlah saya lupa ingatan. Sudahlah. Kau ni macam mau putung lain je. Duh, gila. Sudahlah. Pergi kau dari sini. Malah saya mau tengok muka kau. Gigitan je. Saya pun nak try nasib saya juga, Kak. Mana tahu dia orang berminat. Menyesal saya kutip kau jadi anak murid. Dari kecil sampai besar saya pelihara kau. Kasih tinggal lagi di rumah saya lagi tu. Pagilah bahas saya mau bahagia pula. Whatever? Ish, kau nak sama. Kalau saya tahu, saya pergi buang kau dalam laut terus. Kejap. Boleh tak korang explain sikit? Apa masalah korang sebenarnya ni? Sebenarnya, diorang ni bah seminggu sudah berkemah di sini. Mau ambil gambar hutan gununnya. Akak ingat, mau try lah. Mana tahu diorang berkenan, Kak. Berkenan? Berkenan apa pula? Berkenan yang kita orang lah. Ah!
kau tuh kongkang, sibuk pula memungut manusia. Pergilah bah mengurat badak kah, ular kah. Sibuk saja di sini. Ayo bang gambar, boleh berkenalan. Fiwet, wina wanginya parfum dia. Bau ni aku tercium tadi. Hello guys. Kecik, saya tengok kau ni. Tahu kah? Fiwet, cantiknya saya. Inilah agaknya hajat penting kongkang gila tu kan? Nak mengorat lelaki handsome rupanya. Cam ni punya perangai pun ada ke? Cam gini ha? Tun Berong kini terpaksa mencari kerja sambilan sampai larut malam sebagai pencuci kandang buaya kerana ingin melangsaikan hutang dengan kilang pencetak. Diberitakan, poster Awang Kelek keluarannya langsung tak laku. Tak ada orang beli pun. Dah berkulat pun posternya. Ini semua berlaku gara-gara hasil lukisannya yang cukup... Korang tengoklah sendiri. Anak itik lukis pun lagi lawa deh.